Halo semuanya, selamat selamat siang. Selamat siang, halo semuanya yang ada di live-nya Bang Afe di hari ini. Kita mau lanjutin Troublemaker Rise Your Gang di part yang kedua ya. Tapi sebelum itu, karena ini live dan nantinya bakal kurecord, jadi buat teman-teman mungkin yang mau nonton bisa nonton di recordannya aja, karena yang pasti bakal lebih ngenakin karena dengan posisi dia itu horizontal ya, bukan vertikal seperti di live kayak gini ya. Ntar gue share dulu ya, yuk bantu share yuk, boleh teman-teman ya. Ini lagunya copyright gak ya? Gak harusnya ya. Kita lanjut ya, udah masuk di babak 4 sih kemarin memang. Udah dimasuk di babak 4, jadi udah ya udah lumayan jauh lah sebenernya. Cuma kemarin di part 1 kita di vertikal aja, karena kemarin gak sempet di record juga. Dan nanti bakal di upload tentunya untuk versi horizontalnya gitu ya. Kita lanjut part 2, part ini ya, part 2 nya kali ini babak 4. Kita disuruh ngelawan ini mini boss sih sebenarnya. Kita udah masuk di mini boss ya kali ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu ceritanya, si Budi yang ganteng menawan ini ya guys ya, toh Budi ganteng menawan ini, kalau kalian tahu, dia itu diminta untuk bisa ngewakilin kelasnya atau software engineering 12 untuk kalau aku bilang kayak pertandingannya gitu kan memang. Jadi dia diminta buat ini. Bentar ya buat teman-teman. Aku atur dulu, kayaknya enggak enak banget kalau di sini nutupin iniannya biang kamera inian. Udah. Sorry ya, tadi pindah kamera dulu guys. Oke, Richard. Belanja kok ya? Enggak usah lah. Teng. Kita disuruh ke mana sih? Pergi ke kelas animasi. Oh, ini kita disuruh nantangin anak animasi ya. Masalah ngapa kagak berhenti datang ke gua dah? Tapi kalau gua diemin takutnya makin ngelonjek. Bentar, kenapa jadi inian ya perasaannya? Perasaan kemarin udah di ini deh. Bentar. Suara kata-kata kasar menyala kok teks kata-kata. Alah. Balikan gerakan kamera X. Apa sih ini? Enggak tahu deh. Bentar ya buat teman-teman ya, kita ini dulu guys. Kita udah. Harusnya sih udah sih harusnya. Anak-anak kok. Si Bobby juga bat lagi ya. Bat lagi ya. Aduh. Gak bisa ribut, main nyerang aja. Iya. Semoga abis gue kasih pelajaran ke anak-anak ini masalah kelar dah. Dah iya makanya. Ini baru hari kedua gue. Otok. Kelas animasi di mana dah? Mana dah? Lurus aja kali ya. Apa aku salah ya? Bentar. Apa aku salah ya nyetingnya? Bentar. Oh, ini dimatiin ya. Biar seru ya. Udah harusnya sih aman sih. Mana sih? Lurus ya? Apa namanya? Main toilet. Oke, ini ada kucing, guys. Aduh, tuh kucingnya dielus-elus ya. Kucingnya dielis-elis guys ya. Udah Bud, ayo Bud. Aduh Budi siapa? Inian tuh. Ayo Bud, ini kita ditantangin di kelas animasi Bud, jangan kau lama-lamain. Wah gila. Halo Bang, halo Ibrahim Pratama, welcome, selamat bergabung. Selamat datang guys, halo. Bisa samperin dong kita, hahaha kata dia. Iya, yaudah. Ngapain lu kesini katanya? Kontol. Tiba-tiba bocahnya belum cukup lihat Bobby gua hajar katanya. Tai.
Eh, mau gue aja juga tuh. Coba kalau aja kalau bisa. Oke. Buset, songong bener nih bocah kata Yuda. Kemarin gue kalah dari lu, cuman sekarang gak bakal kalah lagi. Kroyek dia aja yuk. Main apa? Troublemaker. Gue sendiri aja aslinya bisa sih, tapi ya udahlah gaskan. Songong juga bocah nih. Enaknya kalau disayurin cuma. Tapi tetap jaga jarak sama nih anak, main jago dia soalnya. Ya kalau soal jagoan mah pasti lebih jago Bang Alan lah. Curut macem budi gini, palingan kalah lawan gue. Anjay, palingan kalah lawan gue ya guys ya. Bacot mau lu berantem kagak katanya budi. Tai gitu. Makin ngaco aja nih bocah ya. Boleh, boleh. Mini boss ya? Bukan mini boss ini sih. Yang lain malah nyorakin cowok anjing, dominasi mereka semua. Oke. Main satu-satu lah, main satu-satu lah, main satu-satu cowok, main satu-satu cowok. Nice. Wah. Anjir. Energinya harus diisi sih guys, gak boleh diinin. Pas, jir. Anjir. Energinya habis terus guys, anjir. Anjir. Wise, dapat guys, anjir, mantap. Halo bang, aku sudah subscribe, makasih Muhammad Ibrahim, thank you ya. Thank you Muhammad Ibrahim dari subscribe, makasih. Waduh, anjir. Wah, double combo ya guys ya. Mau kemana, anjir. Nice, dapat tendangan dari kepala ya guys ya. Wah, anjir. Nice, dapat 20.000 ya. Suangar ci, ya kan? Suangar ci katanya. Mantap. Kalau lu emang jago, jangan cuma berani lawan anak buah gua. Wah, anjing. Alan, bawa tongkat, coy. Mari kita lihat. Oh, bawa sapu, cuy, ternyata. Bawa sapu, guys, ternyata, guys. Gua kira bawa tongkat nih. Bawa sapu ternyata. Thank you, makasih Muhammad Ibrahim Pratama udah menonton ya. Kalau kan Alan si kesatria bertopeng. Anjay. Lu enggak perlu coba lawan gua. Karena lu udah pasti bakal kalah. Mana cok orang cok? Gak kelihatan. Sakit banget anjir. Boleh juga. Ah, anjir, kena terus. Nice, kena terus guys. Info lockernya bang, kata Boris. Locker apa guys? Aku aja SMK ini guys. SMK Tauran guys. Kalian tanya locker pada SMK Tauran kayak gini, mana ada guys? Ya gini guys, suruh Tauran aja guys. Malah suruh Tauran cuy. Wah, anjir. Santai aja bang. Hah, anjing. Gerakan gokil. Anjir, sakit banget. Gak kelihatan cok, mulanya. Bang, nama gamenya apa? Parkacuk guys, Parkacuk atau Troublemaker? Ini adanya di PC doang guys. Adanya di PC doang, Troublemaker atau Parkacuk? Troublemaker atau Parkacuk guys ya, bisa dicek guys. Jadi dong. Nice, wah enak banget tuh. Anjir, sakit banget. Masuk turun guys.
Hei Jun, sakit banget. Nice. Nice. Sakit banget. Nice, dapat 9.000. Nice. Itu seru katanya. Iya, ini mainnya di PC doang, guys ya. Mainnya di PC doang. Para kacuk. Kalau kalian mau mau main-main kayak gini tapi kalian enggak punya PC, kalian bisa sewa yang namanya itu Nvidia Cloud Gaming. Nah, gitu. Tapi kalian harus punya internet yang kencang untuk bisa main dari HP kalian gitu. Apa? Belum capek juga? Hah, gua bisa loh sekarang. Stop, udah kata Sofia. Lah, apa hak lu ngelarang-larang? Bukan berarti karena pacar ketua OSIS lu bisa seenaknya ngeberhentiin orang ribut katanya. Lagi pula berantem di sekolah ini kan wajar, bahkan ini budaya kita katanya. Lanjutin aja berantemnya. Paling gua laporin ke Pak Muklis kalau lu tetap berantem pas bel pelajaran udah bunyi. Dih, cepu, gak asik. Cepu cok, gak asik. Bang, gamenya dibayar. Maksudnya gamenya dibayar gimana? Aku pakai bajakan dulu guys ini guys ya. Aku belum bisa beli gamenya guys. Kalau dibeli paling 100.000 sih sebenarnya. Cuman aku gak beli dulu guys karena ya aku juga baru mulai live ya. Jadi ya nikmatin aja untuk live-live-nya gitu. Mager banget gua sampai ada masalah sama Pak Muklis gua baru katanya. Buset lah, rame bener. Baru juga sampai kata Rani. Ada apaan ya kata Zainal? Rani. Bobby, Zainal. Ada apaan, Bob? Sampai bisa rame bener pagi-pagi begini. Gitu. Itu pipi kau kenapa, Bob? Kata Zainal. Lah iya, itu pipi lu bengep ngapa? Intinya Budi berantem sama anak animasi terus sama Bang Alan. Kok bisa? Ada masalah kemarin katanya. Terus Budi mana? No, lagi nyari masalah lain katanya. Makasih ya. Ya Allah, malu. Iya, sama-sama kata Sophia. Anjir. Bang, aku sudah like. Makasih. Thank you yang udah like. Makasih Muhammad Ibrahim Pratama. Duh, ngomong apa lagi nih? Aja kenalan kali ya. Gua balik ke kelas dulu ya. Eh, tunggu. Kenapa? Aku belum tahu nama kamu siapa katanya. Nama aku Sophia. Ih, lucu banget. Pakai aku kamu. Hahaha katanya. Aku Budi. Oke, senang kenalan dengan kamu, Bud. Tapi aku harus masuk kelas. Dadah. Aduh. Yo, pak bye. Bang, aku udah lag. Siap. Thank you ya. Makasih yang udah lag. Bacot katanya. Bacot lu katanya. Pas lawan Alan gimana hasilnya, Bud? Hasil apaan? Berantemnya lah, seri. Bah, jago juga kau ternyata. Fix lu ikut turnamen aja deh, Bud. Kan gua udah bilang, oga, jangan dimaksa bedah. Dah, mau tidur gua di kelas katanya. Ikut. Anjir. Si ini tuh ngikut mulu, guys. Si Bobby mah ikut tidur mulu, iya anjir. Mother vlogger. Teng, kemana nih anak-anak katanya, Budi? Tumben udah pada coba duluan. Bangun juga lu akhirnya, Bud. Emang gue tidur lama ya? Lumayan, jam istirahat aja udah habis katanya. Si Bobby kemana? Tadi dia mau bangun lu istirahat pas istirahat, cuman katanya lu pulas banget. Akhirnya dia inisiatif ke bawah sendiri aja tapi. Tapi kenapa? Sekarang di si Bobby di UKS. Hah? Kok bisa? Kalau gue kasih tahu pasti mereka bakal berantem lagi. Pasti ada yang gak beres. Eh Bud, tunggu gue dulu katanya. Gue ikut ya. Anjir. Bang, nanti main GTA 5 boleh? Boleh. Boleh, nanti kita tamatin GTA 5 ya guys ya. Tapi GTA 5 agak susah sih guys kalau dimainin ceritanya. By the way, SMK Negeri 69 Jancuk ya. Jancuk ya. Eh lo gak Surabaya kedalam banget anjir. Jancuk ya. Hilih. Bangul. Satu hal yang perlu lu tahu tentang gua, Bud. Gua orangnya jago banget kalau urusan dapetin informasi. Iyalah, cewek emang gitu, guys. Gak kaget. Oke. Okay. Lu pindah ke sini ngapain dah? Kasus apa tuh? Berantem? Iya. Bukan. Narkoba? Bukan juga. Narkoboy. Wah, parah. Pasti kasus ngambilin anak lu ya. Orang iya lu. Matamu, cu. Waduh. Kan ngetren tuh dari dulu kasus hamil pas masih di SMK. aduh, aja, cu. Sumpah. Aduh, nape lagi? Jadi gini, Bud. Tadi pas si Bobby turun sendiri ke kantin, dia dicekat sama Alan dan anak-anak masih. Terus si Bobby digebukin sama Alan di toilet sebelah UKS katanya. Alasannya Alan digebukin Bobby karena dia gak terima lo gebukin teman-temannya dia. Anjir.
Gua tahu sih. Gua tahu ini dari Bima sih, tapi dia enggak sengaja lewat toilet dan ngelihat kejadiannya, terus akhirnya Bima disuruh nyampein pesan ini ke lu. Tapi karena tadi lu masih tidur pas jam istirahat, jadi dia nyampein pesan itu ke gua katanya. Boleh. Jadi gitu buat ceritanya sih, Bobby bisa di UKS. Ah, ngen. Ran, but itu kalian. Aduh, mata gua katanya. Masih buram nih, sorry ya. Fix bakal berantem lagi nih bocah berdua. Gua harus cari informasi mereka bakal berantem di mana. Guys. Mau diplok, guys. Mau diplok sama si Inian, sama si Rani. Pergi ke kelas animasi. Bang, hari apa? Apanya hari apa? Bangsat. Bangsat. Enggak pengen berantem lagi sih. Tapi ini udah kelewatan. Ngentot amat beraninya sama orang yang gak bisa berantem. Waduh. Bodo amat lah. Harus dikasih pelajaran si kontol ini. Waduh cing. Gak ada ininya sama sekali coy. Asli. Sumpah loh ini apa namanya, iniannya tuh gak ada. Gak ada inian sama sekali guys. Gak ada apa ya. Gak ada sensornya sama sekali. Memang gak ku sensor sih. Sengaja. Biar seru ya. Kita langsung ke kelas animasi guys. HP. Wah, langsung dibuang, Cok. Buang sekolah, parkiran. Ayo lanjutin duelnya. Kontol. Anjay. Masih hari apa main GTA 5? Belum tahu, guys. Nyelesain game-nya satu-satu ya. Di-subscribe dulu aja, di-subscribe dulu aja. Nanti pasti bakal ada notifnya kok. Jangan lupa di-subscribe, dinyalain loncengnya juga biar kalau aku live kalian tahu notifikasinya, guys. Lu pada nonton aja. Biar gua aja yang nyelesain ini anak bangsat. Ini mana bangsat? Lu habis gua ancam bukannya kabur tapi malah ngedeket. Berani juga nyali lu. Anjay. Gua bukan dukun santet. Anjir. Jadi kalau mau hajar lu harus dari jarak dekat. Anjay. Ya udah sini. Silakan ngedeket sama lu. Wah, langsung bawa ini dia. Langsung bawa ini guys, ya guys. Gelo emang. Habis si Alan si Satria bertopeng. Hujan-hujan lagi, anjir. Sini ngedeket si Paul lu anjing. Anjing lo, ayo. Anjing gak lo? Rak. Anjir. Itu doang. Wah, bokap lu lagi enggak ada bokap lu di sini anjing. Enggak ada bokap lu lah. Apa ini Lan Alan? Enggak ada bokap lu masalahnya. Percuma juga. Jet. Kursi melayang enggak tuh? Ingatin sama pukulan bokapku. Ayo, bot. Ayo, bot. Bot, ayo bot. Si Budi. Si Budi emang guys ya. Anjay, dapat. Anjay. Nice. Aduh, kena Jo. Nice, dapat. Ah, langsung. Bang, aku tinggal di Sulawesi Tengah di Palu. Mantap, woi, di Palu sampai sini guys ya. Thank you yang udah nonton. Yes. Alan ya guys ya. Bukan Alan Wick ya guys ya. Bukan Alan Walker juga guys. Hajingan. Wah, dipecah cok inian. Gua yakin sih topengnya. Ini bakal viral sosmed sekolah. Besok gua kasih komisi nih si Budi. Bisa-bisanya cok. Diramein anjir. Bajunya udah basah semua itu masalahnya. Kon cakebet. Oh ini ceritanya dia pakai nama ini. Kebiasaan ya dasar. Keesokan harinya, guys. Keesokan harinya, West Jayakarta, Juli 1828, turning point. Nice, turning point apa nih? Tet. SMK Cipta Wiyata, guys. But. Aduh, ini kenapa lagi katanya? Ternyata kau peduli. Bacot. Gak nyangka gue but katanya. Bentar kok si Bobby bisa tahu soal gue malam berantem lagi. Bentar Bob, lu tahu dari mana katanya?
Dari sosmednya Rani, hah? Kacau bud, keren lu katanya. Waduh, langsung dukung co, sekelas co anjing. Bang, gak nyangka bud lu bisa ngalahin Bang Alan katanya. Bang, abang tinggal di mana? Di inian, di Bojonegoro, Jawa Timur guys. Siapa hayo? Siapa-siapa lu? Pukul juga kau, biasaan. Ikut turnamen aja udah katanya. Anjing, kok pada tahu semua dah. Congrats bud, video lo berantem sama Bang Alan kemarin viral banget di sosmed sekolah. Siapa yang rekam? Sudah jelas ketua kelas tercinta yang tercantikmu. Anjay, Rani bangki. Bangsat. Dengerin cok, gue gak mau lo Sena Gidot main ngerekam tanpa seizin. Nih komisi buat lo, karena bikin adjustment update sosmed gue naik drastis katanya. Understandable, have a great day katanya. Eh, ada yang ribut lagi tuh katanya. Loh, itu Zainal ya? Kayaknya itu suatu deh di luar kelas. Kunaon ya? Kunaon atuh. Kumaha ieu teh? Aduh. Bisa-bisanya guys ya. Gak tahu tadi gua denger kayaknya ada yang nyebut nama Zainal sih. Waduh, gua takut nih. Dia ada masalah deh. Ayo cek di depan kelas katanya. Ada yang ribut di depan. Apalagi. Anjing cat meledak bet. Kebiasaan ngagetin katanya. Hehe maaf katanya. Gue mau saran aja sebelum lo cek ke depan, mending lihat barang-barang gue dulu ya. Lo tau lah buat persiapan aja. Prepare, ide bagus tuh bud. Oke tunjukin katanya. Dia langsung dikasih kayak gini-gini terus guys. Osis ya. Osis ya. Saran gue sih. Saran gue sih lo butuh sesuatu yang powerful. Gue pengen ngobrol sama lo tapi gak bisa lama-lama. Kalau sekarang bud, lo harus gercep bantuin Zainal. Anjir bantu Zainal. Tumbas nopo masih? Oh enggak. Kata wong Jawa. Kata-kata wong Jawa. Monggo tumbas nopo masih? Masih beri tumbas nopo masih? Waduh, boleh. Kita beli stat aja, guys. Kita di sini tuh paling butuh adalah stat, guys. Jadi bagaimanapun stat ini penting banget sih memang. Ini tuh paling penting sih menurutku. Bang, aku pergi dulu ya. Bye-bye. Makasih Muhammad Ibrahim Pratama udah menonton. Thank you ya. Gerakan gokil. Gear terbang. Wah, gear terbang gak? Gear gokil. Gear terbang. Sandal mama. Sandal mama sih sebenarnya bagus sandal mama. Cuma 75.000 ya. Beli kali ya. Oke, beli. Udah, kita lanjut dulu. Suruh beli-beli mulu, En. Habis cok uangnya nanti. Kita agak hemat uang ya. Kita harus agak hemat uang guys, mau gak mau. Ntar ya aku balas WA dulu. Iya thank you. Kebanyakan main game abang poni lempar pirang ini anak. Ukima kata Zainal. Sudah bilang jangan pernah ganggu aku kalau lagi sarapan mie goreng katanya. Tapi kita OSIS. Oh terus kamu sama pantatku. Song banget lu ya. Pala bapak kau kan. Mempala bapak kau guys. Pala bapak kau ya guys ya. Waduh, lontong kenapa tahap pak kali ini kau kutengok. Harus kuratakan pala kau ya. Woi, ada babi ngamuk nih, bantuin gua dong katanya. Eh, but Bob, bantuin Zainal tuh. Kalau kagak dia bakal dikeroyok sama OSIS katanya. Siap. Ayo, but. Oke. Masuk oke aja anjir orang ini. Aduh bang, oke emang. Bantu Zainal. Ayo bud. Oke. Ayo bud, ayo. Gak sabar gue berantem sama anak-anak OSIS. Kayak kuat aja lu. Mulai lagi nih anak. Kayak kuat aja lu, anjir. Ngapa lu bud? Gak percaya gue sekarang bisa berantem? Gak. Nih ya, gue kemarin udah latihan bela diri silat di sosmed. Udah gue pelajarin semua jurusnya. Sekarang pasti udah ahli banget gue. Pasti OSIS gak bakal berkutik lawan gue. Abis ini, lu panggil gua si Bu Bobi ya. Wajir. Kalau gua berhasil ngalahin salah satu anak OSIS. Mana ada latihan bela diri di sosmed bangsat. Okay. Ayo bud, buruan. Lu yang buruan bangsat, lu yang di depan anjing. Lu yang di depan kenapa jadi Yo. Kacau gelut emang guys. Teng 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 teng. Akhirnya gue gak sendirian katanya. Dicupu pakai bantuan katanya. Ngacak kok Kima katanya. Napa? Napa sih ini Ayang Aing? Menarik juga nih.
ada si Budi katanya. Anak baru yang lagi naik daun gara-gara ngalahin Alan katanya. Fix bakal seru ini mah. Kau ada rencana tak buat ngadepin mereka? Ada, jadi gini, kita kan bertiga, nah masing-masing kita bakal gue habisin lu kor katanya. Digampar korigor, kunyuk. Woi goblok katanya, kau bodoh atau dungu bob katanya. Kau ngapain sih katanya, sakit-sakit. Siap-siap si Rani ini. Bangsat, bangsat tai emang. Zainal bantuin, itu temen lu malah bengong aja bawa Bobby ke kelas katanya. Apa dia sebenernya? Gak jelas guys. Macam betul aja kok Bob ini lelak kali kalau tengok. Ya maaf, semangat muda katanya. Semangat muda pala bapak kau, itu bodoh namanya. Ah kecewa nih, masa penonton udah kumpul kita gak jadi ribut katanya. Tetap jadi kok, kalian semua bisa lawan si Budi. Iya kan Bud katanya. Matinya. Mantap, gue gak sabar keroyok elu Bud katanya. Pas banget nih, gue gak sabar mungkin anak baru yang banyak laga kayak elu katanya. Anjing ada aja dah. Tapi gue penasaran juga sih, jago apa si tai anjing ini katanya. Tol ya kan. Ya udah maju semua lu ya kan. Emang ya guys, ya. Itu kenapa gak pakai baju anjing? Hey. Ada gak pakai baju anjing. Sebisanya. Royok aja cok, mainnya cok anjir. Oh, mati lo anjing. Anjir, bisa gitu anjir. Segitu coy dia coy anjir. Jurus terbaru ya? Anjir, enggak bisa. Ini masalahnya mereka di ini mulu guys. Nah, ini si Arab kenapa jadi ini banget ya? Si Arab lemah banget guys. Ah, anjing. Anjir. Nah terus anjir. Checklist 1. Bentar. Emang checklist 1 kok. Nice, dapat lagi guys. Soalnya gak buka HP. Nice, dapat lagi guys. Sewangar ya kan. Sewangar guys. Yeay, emang, guys. Budi. Aduh. Budi. Anak baru ini banyak gaya juga ya. Banyak gaya juga ya. Kalau Bang Rico udah ikutan, kelar sih ini. Kelar sih ini. Bang Rico masih kasihan dah sama Budi. Waduh, banyak gaya ngaca. Kontol. Anjay. Wah, chairman of the school. Apakah bakal tanding, guys? Enggak sih kayaknya. Harusnya enggak bakal tanding sih, guys. Harusnya enggak bakal tanding harusnya. Tanding, cok, Rico. Soalnya belum final, guys, ini, guys. Kasih paham ke Rico si Abang Jago OSIS katanya. Lu emang harus dikasih pelajaran biar gak songong. Setidaknya gue bukan orang yang lompat dari lantai 2 demi kelihatan keren. Anjir, aja sakit banget. Bangsat. Bangsat, ya kan? Gua ketua OSIS di sini anjing. Tunduk sama gua. Gua enggak peduli sama gua. Anjir, ih sakit banget. Sakit banget anjir. Susuk udah liar gak tuh. Silakan coba semau lu. Gua tetap jadi orang yang megang sekolah ini. Bangsat. Gua juga gak tertarik. Gua cuma pengen hidup damai. Hah? Anjir, hidup damai tapi gini banget ya. Hidup damai tapi gini banget anjir. Dapat ya tuh. Pasti lu gak mau tunduk sama gua anjing.
Anjing. Lu siapa nyuruh-nyuruh gua? Siapa nyuruh-nyuruh gua? Nah, sadel mama guys, sadel mama guys. Kita sadel mama guys ya. Kita sadel mama guys. Mati lu anjir. Gak banget anjir. Bangsat lu bot. Lu yang bangsat, Rikontol. Rikon. Bangsat emang ya. Bahasanya itu lo gak ada sensornya sama sekali guys. Yo bisa yo. Kontol, lu itu akan bermasalahan gue di sekolah ini. Gue pindah kesini pengen damai anjing, bukan pengen ribut lagi. Anjing. Langsung dimarahin anjir. Ah salah lagi kan gue ngentot. Semua ini gara-gara turnamen goblok dari SMK Cipta Wiyata. Osis-osis tai anjing. Langsung. Mr. Abimayu, principal. Berhenti katanya. Udah bud, udah apa woy? Lepasin! Riko udah! Gua bilang lepasin! Wih gila. Si Sophia di tak... Jangan berani lo sentuh dia anjing. Lihat si anjing sosokan katanya. Dia itu pacar gua kok. Absen bang katanya bang Sapek siapa bangku? Gak ada yang bisa lo lakuin. Kalau gitu mulai detik ini gua nyadain perang ke lo bangsat. Anjir, bangsat. Berani bener si Budi. Wah, berani bener si Budi. Gila ya. Baru berapa hari dia di sini ya. Bakal kacau. Caca sih ini, Bos. Gece juga nih. Gece juga nih anak ya. Baru berani nantangin petolannya sekolah ini. Wah, gila. Tapi, bisa seri sama Riko itu udah hebat banget loh. Belum ada yang bisa ngalahin Riko selama 2 tahun. Alumni. Kalau berantem sama dia aja masih kalah alumninya. Makanya si Riko dihormatin banget sama alumni. Game piro? Beli, enggak beli aku bajakan. Apa dia baca? Aku main bajakan, enggak beli. Main bajakan di OVA Game. Download dari OVA Game. Main bajakan, enggak beli. Ini Troublemaker game Indonesia kok. Next time aja mau beli. Tapi masih ini para kacuk. Ini baru kita baru masuk di in game-nya asli guys, para kacuk. Enggak tahu kalau harganya, kayaknya harganya 150-an deh. Game Indo tuh rata-rata segitu, Mas Ian. 150, 120, 100. Segitu-gituan dah. Budi katanya. But katanya, Bobi. Kena gue bajak sawah enggak? Kena. Bisa. Uang hasil streaming-nya buat bajak sawah bisa. Minta maaf ya soal minggu lalu katanya. Apa Bob katanya. Maaf ganggu tidur yuk bud. Santai aja, tadi lu mau ngomong apaan? Tadi gue cuma mau minta maaf aja soal masalah minggu lalu. Gue terlalu semangat pas lu berantem lawan Bang Riko. Tapi jatuhnya malah bikin lu kesel katanya. Iya gak apa-apa kok, gue juga minta maaf gara-gara terlalu kasar sama lu. Oh iya, gue juga minta maaf sama lu, sama Bang Riko. Mau ribut lagi, kita gak bantu pisahin. Aslinya udah mau turun ke bawah, cuman Zainal sama Rani ngelarang. Iya gak apa-apa, pantes kok mereka begitu. Lagian salah gue juga kok, gak mikirin perasaan lu pas ngomong. Anjay. Bisa-bisanya kesok kayak gitu. Ini bisa gak sih? Nah. Biar kameranya di tengah. Bob. Iya bud. Lu ngerasa ada sesuatu yang kurang atau kelupaan gak sih? Kelupaan apa nih? Firasat gue bilang kayaknya kita lupa sesuatu deh. Hari pelajaran pertamanya apa? Bahasa Indonesia, gak ada PR kan? Lah, Miss Ratna cok. Miss Ratna lagi ya kan. Pagi semua siapin bukunya ya. Kita akan cek satu persatu PR kalian minggu lalu. Bangsat kelupaan. Anjing lupa anjir. Bob PR-nya mana katanya. Shit but gue juga lupa katanya. PR-nya mana? Asli Bob gue juga lupa katanya. Samping lu tuh tahu gak PR-nya mana? Lupa juga gue anjir. Fuck but. Pada lupa semua katanya. Waduh gimana nih? Mana PR-nya katanya. Ini but. Oke Nabila. Hah? Nabila. Ini bu, melempar kertas ke arah Zainal. Tulisan dalam kertas PR yang mana bangsat? Hah? Cari kata-kata dalam bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Ah? Cari kata-kata dalam bahasa Indonesia yang jarang diketahui. Ah? Ini buat PR-nya katanya. Sekarang tinggal cari-cari mbak Google katanya. Akhirnya gebrak meja ngapain aja? Gak usah pakai gebrak meja juga kali bang. Aduh, ada aja. Oke classmate, ini efek dari gambaran Naosis minggu lalu kali ya? Kamu kenapa Bob katanya? Enggak bu, hehe. Saya cuma bangga aja sama PR yang saya kerjain semalam. Oke kalau gitu coba presentasi di depan kelas. Modar kau ya. Langsung disuruh presentasi di depan kelas ya kan. Ini yang GG gini-gini guys ya kan. Mampus lo katanya. Fuck mati gue katanya. Maju dan melukisnya di papan tulis dengan bangga. Haha katanya.
Bangsat kacuk bahasa Jawa artinya tuh kontol. Ada Bobby. Ada dia aja bangsat. Jaga image, jaga image, jaga image, enggak boleh ketawa. Oke, Bobby, dari kata-kata kamu tulis itu apa katanya? Jadi gini Bu, kacuk itu setelah saya riset di Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata milik arti kata kacau. Oh iya, Ibu baru tahu loh, bagus, kasih tepuk tangan buat Bobby. Sekarang kata lainnya mana? Eh, gimana yeah. Bu? Kok gimana? Kan PR-nya itu 20 kata dalam bahasa Indonesia ya jadi ketahui. Mampus mati gua. Yeah. Kok malah diam katanya? Belum ngerjain Bu kalau semuanya. Hehe. Oh, kata Mbak, ya udah berarti kamu saya hukum ya. Kamu harus piket hari ini katanya. Ayo siapa lagi yang belum ngerjain jujur aja, karena nanti kalau enggak jujur dan ketahuan Ibu bakal tambahin hukumannya. Berisik. Eh, udah kelar lu katanya. Udah. Ya dong. Ogah, takut kena plagiarisme katanya. Ah, fuck lah. Saya belum Bu katanya. Oke Budi, kamu piket juga ya hari ini ya. Saya juga belum Bu katanya. Lah Zainal bukannya tadi udah ngerjain ya, kali belum kelar katanya. Oh Zainal juga ya berdiri katanya. Loh Rani kan PR-nya udah Ibu cek tadi. Iya tapi salah saya Bu, sebagai ketua kelas lupa ngingetin ke mereka tentang PR-nya. Oke kalian berempat hari ini piket ya, buat yang lain kumpulin bukunya di depan sekarang katanya. Baru kali ini gue punya sahabat solid ini katanya. Mana ada solid ya kan. Mana ada solid, lu aja ngajak-ngajak kanying-kanying. Oke emang disuruh piket. Tat. Aduh katanya. Hah? Kenapa lu but katanya? Mager aco, harusnya gua udah di rumah atau nongkrong tapi malah piket katanya. Haha ya maaf, lagian lu juga solid amat sih. Ntar kalau kita enggak solid, kau nangis kayak bayi Bob katanya. Jahat lu katanya. Eh Richard baru pulang juga lu katanya. Yoi, lagi nyari-nyari Easter egg gua, kan sekolah ini banyak tuh. BTW kok lu ditemen amat belum pulang? Sesuai yang lu lihat, kita lu lagi piket. Cilah rajin amat. Nah, pas banget katanya. Pas ngapa, Cet? Lu pada lagi piket kan? Oh, terus? Nah, lu pada haus atau lapar enggak? Haha. Gua udah nebak sih arahnya kemana katanya. Tipikal Richard. Aduh. S3 marketing ya, guys ya. S3 marketing si Richard-nya emang, guys. Mulai. Welcome. Ada, baik. Disuruh belanja mulu, guys. Kita, guys, anjir. Di levelin 2 semua aja lah. Udah habis. Udah habis ya, guys ya. Udah. Udah habis, Cok. But katanya. Apa? Oit. Gimana kalau lu gantiin Zainal di turnamen, hah? Bas, 7 kali aku kok dapat restuku 100%, But. Lah, ngapa tiba-tiba enggak mau dah. Lu enggak bisa nolak, But. Lah, emang kenapa? Bentar. Menunjukkan bukunya Para Kacuk Jaya, anjir. Maksudnya, ini logo geng kita Bud, udah gue bikin geng yang bakal ngewakilin kelas 12 software engineering. Kita di turnamen Race Your Gang kan? Gue ngasih nama geng kita ini dengan kata para kacuk, artinya para kekacauan, membuat onar, troublemaker, anjay. Kayak kita-kita ini, what the fuck? Coba, mana coba lihat Bob katanya. Oke, lu ngapain dah? Sini bentar. Oke, kelar. Gua udah bikin post di sosmed foto tadi, terus captionnya Budi udah setuju jadi wakil. Anjir, ini sendiri dong. Bisa-bisanya ini di setujuin aja sama si Rani, anjir. Sampai jumpa di turnamen Race Your Gang hashtag para kacuk has join the battle. Anjay, has join the battle. Boleh ya. Boleh guys. Mantul katanya. Cakep. Apaan deh? Gue udah bilang berkali-kali gue gak mau ikut turnamen katanya. Udah telat Bud, maksud kau udah terlanjur basa alias cara gak sadar kau udah terlanjur ikut turnamen ini. Kau kira dengan berantem lawan Alan sama Riko minggu lalu gak bikin masalah kelas ini? Semua perbuatan itu udah konsekuensinya, dewasa lah dikit. Dah, tugas piket aku udah kelar, balik duluan ya. Kalau gue bilang gue gak mau ikut turnamen, dia gue gak mau ikut titik katanya. Kalau kau emang gak mau ikut turnamen, kenapa kau berantem sama Al dan Riko? Kalau kau gak mau bantuin kita, kenapa kau gak keluar aja dari sekolah ini? Gue pindah sekolah ini buat nyari kedamaian, tapi malah jadi gini bangsat. Kalau lo tahu akhirnya bakal berantem juga dari awal, gue gak bakal pindah anjir ke sekolah ini. Total emang ya. Serah kau lah ngomong apa, intinya kau udah terlanjur basa di turnamen ini. Gak peduli kau suka atau enggak, minggir, jangan ngalangin aku buat pergi ke tempat kerja. Dikit lagi shiftku soalnya. Dengan kata lain, kalau kau gak mau bertanggung jawab penuh atas aksi kau, ya kau pengecut Bud katanya. Kontol. Kau bukan pengecut, ribut sini lo sama gue.
Ayo kok kira aku ribut ya? Malah ribut. Zainal Budi, kendalin diri kalian katanya. Malah diajak. Diajak taruh cowok, diajak sparring sama si Zainal anjing. Kuntul emang ya guys ya. Wajar kau. Arak Medan guys, arak Medan guys. Kawan. Aku jauh sedikit lah, kau malah jadi lari. Wah, gila anjir. Anjir. Gila, ini banget ya. Ini kalau asli gila sih, habis sih gua. Kalau asli habis sih gua anjir. Asli ini kalau gua asli mampus ya anjir udah. Sakit banget anjir. Ini mana sih si Zainal anjing? Kelihatan anjir. Plar ya, sadel mama guys ya kan. Sadel mama sakit cowok anjir. Sadel mama nih. Bes ya guys ya. Pantai kamu di. Pantai kau ya, pantai, 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 pantai. Apa sih cowok ini? Anjir. Nice, dapat. Mati, mati loh. Suangar, suangar ya kan. Sisanya nyi. Tek 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 tet tet tet. Hah? Hah? Lu enggak apa-apa kali. Lu ngapain al katanya? Kayak yang udah aku bilang, Bud, kau udah terlanjur basah. Zainal cabut. Gue ikut Zainal apa tetap di sana, Bud? Udah temenin Zainal sana, Bob. Takut kenapa-napa dia katanya. Oke, okay, Bud. Fuck, enggak mungkin gue cabut kalau kelas berantakan ini. Aduh. Jadi harus bersihin lagi kan? Kuntul emang. Buset, udah maghrib harus cepat balik gue daripada ntar ketemu hantu. Budi main yuk katanya Kori. Aduh, bangsat bakal berantakan lagi kelas ini katanya. Kali ini gue bodo amat dah. Abis ribut langsung mau balik gue kecapek katanya. Maju lu semua kuntul ya. Anjay, langsung ditantangin so sama geng kelasnya anjir. Dominasi para OSIS katanya. Oke, siap. Langsung dapet tuh. Sakit banget anjir. Wah berantakan banget nih kelas anjir. Nah malah si botak mainian main di situ anjir. Si Kori nih. Nice. Berantakin kelas gua anjing. Malah berantakin kelas gua ini anjir. Tuh liat tuh. Berantakin semua anjir. Malah berantakan semua dong gini ceritanya anjir. Huh?
Nice, dapat. Mati lo. Mati lo anjing, ya kan? Nice, ya kan? Sakit gak tuh? Swanger guys, emang guys. Anjir sakit banget deh itu guys, sumpah. Lu mending lah gua ditendang di peler anjir. Bangsat lu Budi. Capek gua bersihin lagi anjing. Capek-capek gua bersihin kelas, sekarang kotor lagi anjing. Lu pada ngapa ganggu gua mulu dah? Dah. Kan yang deklarasiin perang duluan elu, Bun. Goblok. Terus lu mau kita diam aja gitu. Goblok. Waduh. Lama sokis dia anjing. Gua ngajak perangnya ke Riko. Terus ngapa curut-curut nih malah pernah datang? A king doesn't chase the peasants. Kenapa jadi ngelag banget ya? A king takes on kings. Duh. Kayak lu itu literally cuma literally enggak pantas buat lawan Riko. Wah, jay, enggak pantas lawan Riko katanya. Gua udah cukup kesel karena harus bersihin kelas lagi. Sekarang malah ketemu hubungannya bahasa kentut. Bahasa kentut katanya. Boleh. Oke, udah recording. Yah. Yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Kembali dalam episode lain di Aciki Weird Aciki Dao. Aciki Weird Aciki Dao. Kebiasaan banget ya. Tiap recording pasti ada aja. Ada aja katanya. Iya Budi. Ngapa? Gua lagi recording nih. Bisa ntaran aja gak sih jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ujian PR mulu. Kalau lu mah gimana caranya gua ikut turnamen? Anjir, gimana caranya gua ikut turnamen katanya. 3 bulan kemudian katanya. Base Jakarta, raise your gang. Udah langsung ini kah ini? Kembali di acara tahunan kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakel, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya moncrot. Apalagi selain Turnamen Ratio Game 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena Anjir. Atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Anjir. Bisa-bisanya semua kelas ada logonya. Lama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Raise Your Gang tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok gak ikut? Bang Alan hilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi gak ikutan tahun ini. Kok gak ngabarin pada dia ya? Yah, sayang banget. Ya udah deh. Oke, peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jacket. The Yellow Jacket. Perwakilan dari kelas Mechanical Engineering. Saya nggak suka gitu aja. Dari The Yellow Jacket. Julukannya adalah Louis the Madman. Louis si gokil katanya. Bang, kembali lagi kata Muhammad Ibrahim. Halo, welcome, selamat bergabung. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Gang ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan Botak ketua licin dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan ototnya. Halo Dharma Rizky, welcome. Kayak gitu bang. PP, halo, halo. 100 kali sit up. 100 kali sit up. 10 km per hari. Pantesan plat mulu lo. Pantesan plat mulu katanya. Selanjutnya, peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Muteki no Saikyo. Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tick Wall. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Gila. Nama gengnya pakai bahasa Jepang. Apakah dia wibu? Apakah anda wibu? Saitama katanya. Wibu-wibu katanya. Gak tahu guys, kita kan cuma mainin aja. Bang, udah berapa jam abang? Baru berapa menit guys? 49 menit nih barusan. Berasal dari kelas software engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas software engineering ini Para Kacu guys, Para Kacu yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan
Kita cuma punya informasi itu aja sih. Anjir. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Anjir, masih ada yang main ini dong, kata Angga Permana. Ada dong, masih main guys. Baru-baru main. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini. Baru main guys, baru main. Dan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah Louis melawan Budi. Budi selalu di depan ya guys ya. Aduh. Udah kayak CJ guys emang guys. Eh Bob katanya. Hah? Naon? Lu yakin gak mau gantiin Budi di turnamen katanya? Emang imbalnya apaan? Gue jajan deh. Boleh tuh gue ikut patungan deh katanya. Enggak dah, makasih tawarannya katanya. Memberikan Budi aja katanya. Takut jadi aja anjir. Udah takut duluan anjir. Udah takut duluan sebelum perang udah. Kenapa Bud? Tuh biasanya si Richard juga nongol, biasanya ada dia katanya. Oh, aku dicariin Mas Budi katanya. Gila nih cok katanya. Nongol-nongol bikin cici kocat. Bercanda Min. Silakan Bud, mau beli apa? Guys. Langsung ya, beli merchant. Bang, temanku nyariin. Pernah main ini katanya, mantap. Cie nyariin katanya. Ingat, boros aja. Gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Kalau kata anak yang suka pakai bahasa kentut, namanya self-reward. Ya. Self-reward. Yoi, self-reward. Berkedok boros, anjing. Full screen dong, Mas. Ya, tapi gak apa-apa. Full screennya nanti di-upload di YouTube. Nanti silakan di-upload di konten. Kalau full screen-nya nanti diupload di konten. Kalau yang di sini cuman ini aja vertikal doang. Temanku orang Malaysia katanya mantap. Ada ini guys, ada masker nggak guys? Apa guys? Kekuatan ganda 30 detik ya. Arak Bali guys, guys. Beli arak Bali satu kali guys ya. Ini nggak bakal gini guys. Kita nggak bakal SP-nya nggak bakal berkurang karena. Kita pakai mode story aja. Aku nggak mainin mode easy, normal ataupun hardnya. Memang pure aku mau tahu cerita aja. Apa beli ini ya guys ya? Start aja kali ya. Start aja kali ya guys ya. Biar energinya nggak habis-habis gitu guys. Iya katanya. Garma Rizky, apaan tuh? Beli arak atau beli energi guys? Beli arak apa beli energi guys? Kalau aku sih mending beli energi ya. Anggur merah, amer boleh. Amer ya? Mana? Red wine ya. Amer cok, buat apa amer? Sembuhin and ini doang. Arak Bali, kalau Arak Bali masih masuk sih. Arak Bali, Arak Medan is okay lah, masih masuk. Soalnya buat apa? Damage juga kan dia. Kekuatan ganda. Cuman enggak tahu sih, aku kayak pengen ini aja, guys. Pengen nambahin stat dulu aja deh kayaknya. Tapi mehong guys. Energi sama serangan sih lebih tepatnya. Serangan dulu aja deh, udah. Serangan sama bawa arak Bali satu. Udah. Beuh, si jaket kuning guys ya. Badannya kerempeng kali. Sumpah badannya kerempeng kali, guys. Anjir emang. Modern kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Wah, anjir. Gak bisa ditarik ya, energi aja katanya. Iya, energi sama arak balik. Kita ini dulu guys, main santai dulu guys. Gua bakal menang turnamen kali ini. Kok bunyinya gitu banget ya? Tuh. Oh, dia pakai ini ya, guys ya. Pakai si apa? Yang Brazil tuh siapa? Capoeira ya, guys tuh. Capoeira, guys. Dia pakai capoeira, guys. Style-nya capoeira. Style-nya capoeira, guys. Dia style-nya capoeira, guys, emang, guys. Mati lo anjing. Mati lo anjing. Mati lo anjing ya kan. Jangan lupa di subscribe guys. Yuk.
di subscribe guys, biar makin semangat, nge-live tiap hari guys, yuk. Anjir. Gerakan gokil katanya, gerakan gokil tadi udah. Gerakan gokil banyak guys tuh, gear gokil ada tuh. Nih gerakan gokil guys, Wah udah selesai anjir. Nice. Ayolah naiklah, naik. Nah naik. Nah gak seru cowok kalau di bawah di ini gak seru dia. Ini kalau dari atas gini kan gak apa-apa. Pemenangan perdana dari turnamen Race Your Gang minggu ini adalah Budi. Mantep Bud, berantemnya katanya. Kato sih keren banget sih. Pertahanan performa lu Bud, masih ada beberapa pertandingan lagi sebelum akhirnya lu masuk final katanya. Makasih ya. Gua mau ke bocahan inti parkas dulu katanya. Mam. Mamen Budi, sang kacuk tadi keren bet lu Bud katanya. Lu secara gak langsung ngatain gua kontol Bob katanya. Kacuk bahasa Indo, bukan bahasa Jawa. Keren nih komisi buat lu ya. Dengan terima uang ini berarti gua dapat izin lu buat upload fake tadi ke sosmed gua. Monggo katanya. Bentar kayaknya ada yang kelupaan deh. Wah iya ada janji katanya. Lu Bud mau kemana katanya? Mau ketemu orang spesial katanya. Hah? Yo Pak Boy. Ais Pak Boy emang ya gitu sih ya. Pak Boy emang kayak gitu guys ya. Ada debay guys ya guys. Free round terbuka katanya. Siap. Bentar guys ya. Aku mau ambil minum dulu. Bentar. Aku mau ambil minum bentar. Kalau nge-live harus bawa minum guys. Gila. Kita free roam ya. Sophia menunggumu di taman sekolah. Wais, udah sama Sophia aja anjir. Anjir momen agak telat nih gua. Duh. Kira-kira marah enggak ya? Marah enggak ya? Anjing. Kalau saya marah bingung sih gua ngadepin. Bang, dia. Coba denger lagu Not You Please. Waduh, jangan di sini guys. Taman. Biar lebih cepat. Jangan di sini guys. Yap. Gua kayaknya mending lebih baik capek fisik karena lari dibanding capek batin karena Sophia marah. Tapi gue langsung ke Sophia yang ada di taman sekolah. Atau kalian dulu ya? Ya? Siapa tahu ada hal yang menarik perhatian gue. Ini ada mini game sih. Ntar aja ya guys ya, mini gamenya guys ya. Bercari cari duit doang sih sebenarnya. Ngeri ditabrak gitu. Sudah ke taman sekolah aja biar ceritanya nyambung ya guys ya. Nah tuh udah ditungguin Sophia cuy. Hai. Hai, anjay. Maaf ya aku agak telat katanya. Gak dimaafin kata Sophia. Lagi gak tepat waktu. Maaf. Haha lucu deh seorang Budi bisa panik kayak gitu. Jadi kerjain katanya. Yaudah yuk ke kantin katanya. Yuk. Wes, diajak ke kantin cowok enaknya. Pergi ke kantin katanya. Boleh, ya. Jalan aja. Mana tadi turnamennya? Menang kok. Hehehe. Selamat. Makasih. Besok lawan siapa? Kurang tahu deh. Dasar bucin. Iya, cok. Bucin aku banget sih. Tadi di aula. Si Budi. Males aku ke sana. Ya. Jangan-jangan males liat gue lagi. Kenapa? Pasti ada Rico di sana. Lah, Rico kan pacarnya Sophia. Iya, kenapa dia males ya? Rico bukannya pacar kamu. Bang. Tahu deh. Wow, yo gas kencok. Selama jalan kuning belum. Anjir, bucin terus kata Sherly. Iya cu, ini bucin banget sih Budi, bangke. Kenapa Bud? Anjing emang. Seisanya dia. Apa? Ini gara-gara kena pukulannya Louis tadi. Oke. Teng 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 teng.
Kalau play-play lagu jangan di YouTube, guys. Bahaya. Sekena copyright aing. Mencari lagu yang tidak copyright, guys, ya kan, biar bisa di adsensin ya. Nah, kita perlu banget, guys, asli kita perlu pasukan dana, guys. Jadi kepengen spoiler tapi malah jangan di spoiler. Jangan di spoiler, Sherly ya, jangan di spoiler. Enggak asik dong kalau di spoiler, kan? Enggak asik nanti. Jangan di spoiler ya. Teng 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 teng. Guys, aduh, Sophia. Jadi ceritanya kita lihat orang ngebucin nih katanya. Iya, Cuk. But ya. Ulang dong. Belum siap tadi katanya. Enggak, weh. Parah. Parah. Anjing, ngomong apa lagi nih, Cok? Bisa berantem doang. Cewek cemen. Bisa berantem doang dengan cewek cemen. Kamu suka makan kadal enggak? Hah? Kadal? Matenya. Ya udah, jangan. Jangan di spoiler atuh. Enggak seru nanti jadinya. Next time aja. Next time kalau udah tamat aja di spoiler. Malu gua katanya. Kasih easter egg aja enggak apa-apa. Kalau easter egg is okay lah. Lagi enggak mood makan itu. Rawon? Enggak mau. Seblak? Jangan deh. Nanti sakit perutnya. Perhatian banget sih. Nasi goreng seneng banget. Gimana? Boleh deh. Foto kirim ke Bang Rico. Waduh. Wah, ada yang cepu, ya. Guys. Okay. Ada yang cepu, guys. Anjir. Woi, but katanya. Ditabrakin lagi, Cok, sama orang-orang jaket kuning nih. The yellow jacket, ya guys, ya. Ngapa katanya? Berantem yuk katanya. Anjir, ada aja yellow jacket lah. Ngapa lu takut katanya? Gue perasaan gak ada masalah deh sama lu. Kenal aja kagak katanya. Haha, takut dia katanya, cupu amat. Menang turnamen doang tapi nyatanya cupu. Sip, kesukaan gue katanya. Kenapa, Sherly? Gak terima, iya pasti gak terima lah, guys. Namanya dikalahin sekolahnya anjir. Kelasnya. Sabar, Bud. Lu lagi mau makan siang sama Sophia katanya. Apa jangan-jangan dia gak mau lawan kita karena gak diizin sama BBM-nya. Bisa jadi BBM-nya Budi boleh main bentar gak sama kita katanya. Maksud lu apa? Dia gak ada urusan sama lu semua katanya. Ih, takut. Marah juga kan lu. Dah, gak usah banyak omong. Gua tantang lu berantem siang ini di taman sekolah pas jam pelajaran biar gak ada yang lihat kalau lu kalah. Dah, kita tunggu ya, dasar bucin katanya. Sob. Udah sana. Maaf ya, Sob, cepatnya aku kelarin deh. Terserah, lama juga gak apa-apa. Aku habis pesan makanan, mau balik ke kelas aja deh, sana. Ada saran anak. Gak terima, cok dia, cok. Ah, fuck. Kalau udah bad mood gini, bingung dah gue. Padahal udah masuk kelas ya, malah dia. Emang dasar anak-anak kontol. Gak bisa lihat orang PDKT dikit, kenapa ya? Kagak, Bud, dari kagak. Dari waktu kenapa harus sekarang, dah? The Yellow Jacket Thai emang. Yellow Jacket Thai cocok emang. Cocok sama kelakuannya. Cocok sama kelakuannya. Boleh gak sih gue tojok si Riko? Boleh ya. Itu nyari cara deh biar Sobian gak ngambek. Boleh. Mending baru mau nikung masa udah ngambek. Katanya. Jelek, Cok, katanya gitu. Emang ya guys, siap ngebucin mulu kerjaannya ya. Udah, yuk dah. Nih biar cepet kelar, guys. Tarungnya mana? Di tengah sana ya. Wah, tahu gitu lewat sana anjir. Kenapa jadi lewat sini ya? Masalahnya masih ditutup semua. Free roam-nya memang belum bisa sih, guys, jujur aja. Oh, di sini. Yang kedua sih sebenarnya yang bagus, para kacuk yang kedua. Gila. Apa yang ini? Yang kedua kan dia udah jadi geng ya, udah jadi apa namanya? Band gitu. Datang juga dia. Gua kira bakal kabur katanya. Mana mungkin gua kabur katanya. Ngejek, mana mungkin gua kabur. Langsung aja deh, gua enggak suka basa-basi. Lu pada ngapain nantangin gua katanya. Lah, suka-suka kita lah katanya. Menurut Abang Riko jelek agak standar sih. Standarnya orang Indo lah, guys. Berarti gua suka juga kalau pergi dari sini. Ya enggak, kalau itu gratis lu cemen lah. Ininya sih gini, gue sama teman-teman gue nggak suka ya sama hasil turnamen tadi. Antara lu curang atau lu cuman beruntung bisa menang dari Bang Louis katanya. Lah, curang dari mana? Masa gue harus ngalah gitu biar lu pada seneng katanya. Anjing nih, anak emang songbet katanya. Ya udah, kalau mau ribet ayo sekarang buktiin kalau gue curang atau cuman beruntung aja. Ganggu makan siang gue aja lu. Ganggu doang lu, anjing. Tai. Tai lu.
Wah, kontak kontak aja ini ya. Yaks. Angke emang guys. Eh, bentar. Digebukin coy aing. Bentar ya. Udah, lanjut. Lah enggak terima kali. Ya kayak gitu guys namanya juga. Ah, jur. Masanya 381 loh ini. Capoeira semua ya? Udah kayak apa ini anjir. Sumpah gagu banget. PDKT aja itu parah tai. Bener-bener gagu banget anjir mereka. Ini jangan rame-rame lah katanya. Ya makan ya keroyokan guys mereka guys. Biasa lah mereka keroyokan guys. Wise, nice ya kan. Nah, langsung guys ya. Swanger guys. Emang swanger guys. Emang sangar guys. Bangsat katanya. Bentar guys. Bangsat. Aduh, tai kata goblok. Lip, gimana nih si Lip? Kok kita bisa kalah katanya? Lah, mana gue tahu anjir. Tai. Ya, Lip, badan orang gede tapi kalah katanya. Ngacang ya. Awas lu buat gue lapor ke Bang Luis. Kan lu nyalain gue anjir. Masa gue harus kalah sama si lupa ada katanya. Udah deh gini aja, sampein ke Bang Luis. Kalau dia mau tanding ulang sama gue silakan kapanpun dimanapun katanya. Biar puas jangan lupa ada kesel juga gue anjir. Sekarang pergi keburu gue ajar lu bagi semua. Gelo. Gatau lagi guys ya. Gatau lagi emang guys. Oke. Kapan aja ya oke katanya. Weh langsung diiyain sama Bang Luis guys. Langsung diiyain sama Bang Luis anjir. Gelo ya. Di yellow jacket. Langsung aja guys kita lihat kali ini ya. Ambil tasmu di kelas, yo, ambil tas. Ah, udah sepi aja, cuy. Kelar juga. Yeah, bangsat, udah bel pulang. Lama juga ya gue berantem. Sampai yaudah, 1 jam pelajaran anjir. Sekarang gue tinggal ngambil tas di kelas. Terus ngecek Sofia jalan deh. Biar gak bad mood. Aduh, ini gak enak nih. Nah, kan. Moga gak ada masalah lagi dah. Pegel anjing. Langit sorenya cakep banget. Tapi cakepan Sophia sih. Lah ada Miss Ratna. Di atas ya? Lah, salah gitu. Miss Ratna, guys. Udah di sini anjir. Bisa-bisanya loh. Lol, mainnya keroyokan katanya. Iya loh, Sherly, mainnya keroyokan mereka. Emang kayak gitu, guys. Ini ada kucing nih. Tet. Misalnya di bawah, guys. Kita ambil tas dulu. Awas ketemu OSIS katanya. Iya, yang item-item kan? Tahu aku. Yang item-item ya, guys, ya. Bu, dari mana aja lu katanya? Gue kira kejadiannya bakal sama kayak Bobby pas itu. Haha, parah dibahas mulu katanya. Boleh dibahas mulu guys ya. Eh, belum jawab si Bubut katanya. Teman sekolah teknik mesin. Ngangkat dagunya gimana aslinya katanya. Bobby hanya bilek katanya. Iya loh, dari tadi memang kayak gitu guys dia. Sukanya apa namanya? Emot batu doang katanya. Mengangguk. Menganggukkan kepalanya juga mantap. Hah, ngomong naon sih ya teh. Ini gua yang terlalu cupu ya buat ngerti bahasa kalian katanya. Emang katanya. Lanjut. Waduh. Wah, ngapain nih? Mari kamat, Bob. Maaf. Lu. Hah? Nah, kok ada kalian katanya. Sekarang apa lagi katanya? Baca. You are not
para kacuk core members yang bukan para kacuk ini keluar. Ayo keluar daripada kepukul anjing, apalagi nih bangsat nih. Anjir sulap. Kenapa jadi sulap ya? Kenapa jadi sulap, guys? Hah? Bob diem katanya. Maaf. Kata-kata lu sebelumnya di taman sekolah itu bisa ngebuktiin kan, Bud? Bisa kok. Jadi kali ini gua bakal lebih serius ya. Tadi anak buah lu udah ganggu makan siang gua, alhasil gua masih lapar. Dan sekarang lu nyoba bikin gua pulang terbang saat ini. Belaga bet katanya. Teleport gak bisa teleport. Mana ada teleport anjir. Oh jelas dong, soalnya gua pernah menang dari lu sebelumnya. Gua pastiin lu bakal kalah sekarang nih. Double lagi coy, double lagi ya kan. Double lagi guys. Kalahkan lu si gokil katanya, yellow jacket. Hasil bertopeng ini gak bakal sama yang ketonomen tadi. Nahan betul lagi tuh dia arah Medan tuh. Gak kelihatan masalahnya, bentar. Gak kelihatan guys di ini. Dasar geng jaket kuning katanya. Udah kuning inian pula ya. Udah kuning dia, apa namanya, inian lagi guys. Udah kembali. Udah ya. Lanjut. Lu cukup jago. Gua akuin itu. Bentar guys, bentar, sabar, sabar. Semangat banget kata Ersindo. Thank you, makasih yang udah nonton guys. Thank you, makasih, makasih, makasih. Thank you guys. Well, ini baru adil katanya. Mana ada baru adil ya guys ya. Orang di kelas baru adil katanya. Ya tadi emang enggak adil ya guys ya. Orang ada satu-satu lawan satu ya. Dan Kasih napas ya. Waduh, sakit banget. Nice, mantep. Babi gak bisa begini. Lah, udah ya Allah, ultinya udah kelar guys. Ultinya udah kelar loh guys, anjir emang. Nice. Nah, gitu ya guys ya. Masalahnya tadi 3 lawan 1, iya sih. Tadi 3 lawan 1 ya guys ya. Udah 1 lawan 1 lah aman. Anjing Nana. Kuat bet katanya. Kalau gini caranya gue bisa kalah lagi katanya. Buset. Budi hampir ngalahin Bang Luis lagi dong. Oh iya ada bocah gue ya lain di sini. San Golip tegar proyekin si Budi katanya. Siap. Ini yang gue tunggu, cih katanya. Toko curang, najis curang. Bobby Zainal bantuin Budi gih. OTW katanya, gak usah kroco begini doang mah gampang katanya. Sombong, ntar kalah nangis katanya. Lu berapa kali mau bantuin gue tapi langsung kalah Bob. Iya maaf katanya. Baik oke dah, kalau gak perlu bantuan ya. Kebetulan aku juga pengen nyemilin kritik sambil liatin kau ribet katanya. Padahal nunggu apa lagi, ayo ribut anjing. Abang-abangan cemen terus kura curang. Masih pada mau belain lu ya. Buat kok gue ngeliatin Budi nginjek itunya Lois ya. Iya. Emang guys tadi guys. Emang kayak gitu guys. Yang diinjek apa paha dalamnya? Paha dalam. Bukan pas itunya. Paha dalam itu emang kalau di apa namanya? Di perkelahian kayak gitu guys. Enggak boleh per inian ya. Aduh, jir. Sakit banget. Gimana dah? Rame banget, guys. Gua mau ambil ini, coy. Ya Allah. Medang ungu, guys. Medang ungu, ya. Ada coba ya medang ungu, coy. Ngakak. Ah, gila. Royakan banget mainnya.
Gak kena lagi yang satu anjir. Yang satu gak kena guys tadi guys anjir. Nice dapet tuh. Sani ayo. Nice dapet tuh. Ini apa sih, Jir? Ah, bangke. Kameranya jadi gak enak, guys. Well. Kameranya jadi gak enak. Sisanya kameranya jadi gak enak, tuh. Mau ditimpok ya, guys? Apa, guys? Sadal mama, guys? Der, ya kan? Sandal mama, guys. Bang, nanti gerakan gokil kata Dharma. Udah, tuh. Pakai sadal mama, ya, guys. Ya. Sadal mama menjadi gerakan gokil yang paling kita tunggu-tunggu guys ya. How the fuck? Ini anak punya kekuatan itu kali ya? Fuck, gua cabut dah. Lah, Pukima kabur katanya. Kejar itu si Luis katanya. Mau kemana bos katanya. Lu udah ngajak Budi rematch kan? Selesain lah, jantan dong. Nah kan dia si Budi udah disamperin tuh. Lawan gue udah ngajak rematch, masa agak dilawan katanya. Gua tadi udah lawan si Budi katanya. Ah masa? Terus ngapain kabur bos? Gak terima kalau kalah. Atau emang udah kalah lagi katanya. Anjing, oke, gua bakal lawan si Budi. Kalau gua sampai kalah lagi, kelasan gua gak bakal bayar double tiap kali dipalak OSIS. Anjir, gila. Lah, dia ngajak-ngajak katanya. Apaan lah, mungkin naik persediaan kita dulu bang. Tenang aja, gak bakal kalah gua katanya. Sampai kalah awas lu ya bang, santai. Ayo Budi, ribut lagi. Luas nih sekarang tempatnya katanya. Di aula tadi perasaan juga luas dah. Kurang nyaman tadi tempatnya katanya. Eh, Pukimak, kok mau berantem apa tidur? Nyari tempat nyaman katanya. Biarin apa katanya. Ya udah ayo berantem sekali lagi. Kalau kali ini lu bakalan bener-bener gua abisin katanya. Waduh. Boleh ya. Biar gak banyak bacot ya. Ayo bakalan abisin lu but katanya. Boleh. Gaskin guys. Cil. Abisin lu isi gokil katanya. Boleh gas. Sekarang enak. Luas tempatnya. Kita ini dulu guys. Bentar lah. Anjir. Kita aramedan dulu guys. Nah, aramedan dulu guys. Mati lo ya. Nice. Lo pikir mau bobo katanya. Iya anjir, dipikir mau tidur kayaknya guys. Gak tau lagi guys anjir. Emang guys. Dipikir mau tidur apa ya. Wah. Udah, ayo guys, maju lo anjir, turu aja kau. Mati lo anjing katanya. Belum punya KLTL guys. Iya bang, bobo tapi bobonya sampai 2 hari katanya. Bobo apa-apa tuh coba anjir. Anjir sakit banget cok. Angkatin aja guys. Kita nunggu mamang kursi guys. Yuk. Ayo mau mamang kursi kah? Mamam tuh kursi ya. Gue berantem atau turu katanya. Pingsan langsung jo. Wah langsung ditendang ke gong guys. Selesai itu udah. Anjing katanya. Aduh bayar double tuh kaosis. Tepatin janji abang-abangan lo ya.
harus bayar uang balap 2 kali lipat, anjing. Anjing. Maaf. Di anjir dikeroyokin dong sama anak guanya anjir. Swanger emang. Sisanya, Jess. Hai. Hai, kata Rin. Waduh, 12 fashion. Wih, beauty katanya. Ngapain lu, Bud, kata Dira? Oke. Okay. Eh, Rin sama Dira, gua mau ngomong sama Sophia dulu dong. Berduaan boleh enggak? Is apaan sih kalian? Hai, yaudah kita duluan ya. Dadah, Bu Sop, Budi Sophia. Anjir, Bu Sop gak tuh. Ih, parah banget tinggalin katanya. Sop, apa? Aku mau minta maaf soal yang tadi. Pas kita lagi makan siang. Hah. Gini aja deh, kamu hari ini sibuk gak? Ada PR sih, cuman masih Kamis ngumpulin ya. Masih lusa dong. Emang kenapa? Aku mau minta maaf sama ngajak kamu jalan hari ini. Boleh. Dede kan cuk, fuck gua. Bisa sat-sat gini ya? Anjay. Eh, Bud. Iya. Wajah kamu merah katanya. Iya, kayaknya gara-gara cuaca sore ini panas banget katanya. BTW jadi gimana? Boleh deh, aku juga gabut katanya. Waduh, enak banget ya. Gua enggak tahu lagi cuy harus ngomong apa nih. Jadi enggak katanya. Jadi ayo naik katanya. Wah, open camp lagi asik kelihatannya. Iya dong. Sekarang open campnya kayak gini ya. Ada rekomend enggak? Aku kan orang baru nih di sini. Emang enggak pernah jalan sama Rani, Bobby sama Zainal. Kan udah berapa bulan kamu di sini? Ah iya ya, gimana kalau kita nonton aja terus nanti nongkrong di kafe tempat Zainal kerja. Kebetulan ada film bagus namanya Ghost Hand katanya. Ghost Hand enggak tuh? God Hand ya? God Hand ya? Anjir, Ghost Hand gak tuh? Oke. Tangan setan ya? Cok, aduh, mudah-mudahan bisa improvisasi deh gue. Grogi bet, ya Allah katanya. Gak pernah pacaran emang si Budi ya guys ya. Oke, Troublemaker West Java, Oktober 8, 2018. Kok ada kesan bedanya ya? Anda setelah sekian lama saya tidak lihat. Beda emang. Sekarang kameranya bisa gerak-gerak. Ya. Kameranya bisa gerak-gerak guys ya. Kenal lu. Kena lu. Lanjut deh. Lanjut. Enggak. Aku gak kalah. Aku kalah. Ya. Pemenang turnamen Raise Your Game minggu ini adalah Gia. Hal ini menandakan bahwa turnamen akan segera berakhir karena sudah memasuki babak final. Jadwal turnamen untuk minggu depan adalah Gia melawan Budi. Budi, fast banget liatnya. Wes, boleh, depan. Makasih. Jangan lupa di like lah, jangan lupa di like sama di share ke teman-temannya lah biar makin rame. Ya, masuk final lo Bud. Masuk final lo Bud katanya. Thanks chat, mau beli sesuatu enggak lo? Anjir. Diskonin tapi ya. Yo, enggak boleh. Enggak boleh. Emang. Pelit. Beli kan pangkal kaya. Serah lu dah chat. Anjir. Serah lu cacat, serah lu. Welcome. Apa nih rapot ya? Buka apa rapat? Mulu lu Bud. Minta diskon mulu lu Bud. Ntar dah gua kasih. Tapi bukan sekarang ya. Kalau gua kasih. Wibu cok katanya, bukan wibu ini. Kalau gua ini tuh bukan wibu guys. Ini apa namanya? RE4 Resident Evil 4. Keluarga gua malah jadi tumbal. Kalau gua kuat sih, gua hentiin perjanjian gua sama iblis dari pesugihan itu. Anjir, bisa-bisanya kayak gitu. Kalau kagak ya mundir aja. Terus gue gendayangin elu Bud malam-malam. Anjir gue gendayangin elu Bud. Budi, ini gara-gara lu minta diskon Bud. Voice overnya kocok anjir. Gara-gara kasih lu diskon gue mati Bud. Apa sih? Ayo lu. Ayo lu. Apa sih? Anjir. Canda-canda. Mau beli apaan lu katanya? Mau beli apa? Jian Wibu katanya. Jian Wibu. Si ini ya, si siapa namanya ini ada? Jangan wibu. Bir peletok sih guys harusnya. Bir peletok tapi kita belum punya gerakan ini guys. Mau beli gerakan tambahan atau stat aja guys? Beli gerakan tambahan apa stat aja guys? Kalau aku sih stat aja sih guys ya. Karena lebih untungin guys. Atau mau gerakan gokil tambahan? Kurang sih guys mesin. Masih 380. Kita plusi serangan aja. Sama beli ini guys, ada yang mau request gak? Ini sih sebenarnya. Ini bagus ya sih guys. Apa helikopter guys? Helikopter. Palakopter ya kan. Tipos, anjir tipos gak tuh. Ultimate to the max katanya. Menyembuhkan HP 100%.
Ya udah tahu kok tanya saya. Lah, Sherly kan udah pernah main. Ya minimal kasih tahu lah. Aing mau katanya, serangan dekat dan jauh katanya. Lepaskan arwah hewan dalam dirimu dan tarkam musuhmu katanya. Boleh lah ini sebenarnya guys ya. Aing mau enggak guys ya? Aing mau guys, aing mau guys. Kayaknya bagus guys. Atau ini rock your enemy, serangan area katanya. Kita harus punya serangan area guys. Sedari tadi soalnya serangannya kita satu titik terus guys, susah nih. Tapi pengen aing mau guys, bagus nih aing mau katanya. Enggak kita ini aja lah guys ya, rock your enemy ya guys ya. Aing mau aja katanya, aing mau katanya. Boleh boleh, aing mau kali ya guys ya, guys ya. Aing mau enggak guys ya? Pastikan lah aing mau. Eh. Bener dong. Aing mau kan? Oh iya bener. Aing mau guys, dah. Habis udah duit. Aing mau guys, aing mau. Gila panas banget. Ini minum. Bang Udin kalah sama Bang Jian ya katanya. Bang jangan ngomongin di sini ntar kena lu. Biarin aja ntar juga kena sendiri si Bobby katanya. Maksud lu apa Bob ngetawain gua katanya? Enggak maksud apa kok Bang? Alasan aja lu katanya serius serius. Kan gua bilang juga apa? Gimana nih katanya? Ya hadapin lah. Siapa suruh lu ngetawain katanya? Asli gua panas nih Bob gara-gara kalah. Terus lu malah ngetawain gua. Mending sini berantem aja sekalian katanya. Mantap, thank you bud katanya. Teks juga chat katanya. Eh itu Bobby kenapa tuh? Ada masalah apa lagi nih? Gue samperin dulu lah mereka dulu ya. Oke bud, apa-apaan lagi nih katanya. Bang Jago dateng. Intinya gue ngajak Bobby berantem bud. Kalau mau berantem jangan sama Bobby. Yang ikut turnamen gue, jadi berantemnya sama gue aja. Oke boleh katanya. Apa-apaan nih ribut-ribut? Turnamen hari ini udah kelar katanya. Gue sama Bobby mau berantem di sini boleh kan? Gimana Ra? Ya boleh aja sih, cuman inget ya, ini gak bakal ada efeknya ke turnamen ya. Karena di luar ketentuan panitia, gak apa-apa katanya. Silakan masuk arena pertarungan katanya. Anjir, langsung disuruh dong malahan. Honyol emang guys. Bentar guys, gak enak. Ya Allah. Oke, gara-gara si Bobby nih, Peler jadi berantem lagi kan sama gue katanya. Yay. Dira, 3, 2, 1, and let's go. Jadi berantem cok si kepala ini, paplontos. Lu udah kalah lo tadi lo, ini ada minuman gak bisa diambil ya. Mad Dogs, si botak licin katanya guys. Ini bisa diambil gak sih guys? Senang bisa berantem sama lo. Ada Sprit, Panta sama Inen gak bisa diambil ya. Hai Din, Din, bangun Din. Din, lah Allah. Si Udin lama banget bangunnya. Wah gila guys. Ayo. Wah tebel banget ya sih ini ya. Cara berantem lu boleh juga. Kepala dong itu cocok. Bentar gua ganti dulu. Aing mau ya? Aing mau guys, aing mau guys. Aing mau guys. Kita main aing mau guys ya. Kita aing mau guys. Wah, sakit banget. Cuk, sakit banget tuh. Ayo Budi, ayo Budi, maju sini lo kon. I guess, guys. Yeah.
aing mau. Wah, wah, ngamuk cok, aing mau cok. Aing mau cuma gitu ya anjing. Bagus kayaknya doang ya. Fix. Brak 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 brak. Langsung diterkam, guys. Luar. Anjir, anjir. Sisanya diterkam, guys, ya kan. Sisanya diterkam, guys. Tetet teretet tetet teretet. Stop dulu bentar, katanya ngapa but, katanya Bobby kok hilang ya? Dia udah tahu katanya saya, coba tanya. Sisanya malah hilang ya dia. Sisanya malah hilang dia. Tanya saya, coba tanya ke geng lu sono katanya. Oh Iranal, Bobby mana katanya? Lah iya hilang ya dia. Jadi semua mau kamar mandi sih, cuman mau belum balik ya. Karena belum balik-balik masih ada masalah lain dah. Edin, lu mau lawan Zainal aja nggak? Atau mau Dan? Gue mau cari Bobby ya. Lawan Zainal aja dah, penasaran gue katanya. Oke. Jadi nanti gue berantem ya. Ah ngerepotin aja lu kebut katanya. Padahal si Zainal juga mau berantem loh itu. Dia udah punya sakit asma loh. Bisa-bisanya cari Bobby katanya. Pasti di deket-deket inian guys. Mana cok? Bobby di mana anjing? Di kantin nih jelas. Di kantin apa di toilet guys? Gantian apa di toilet ya? Harusnya di toilet sih guys. Ini mini games ya. Oh, ini. Di kantin sih biasanya. Waduh bapak-bapak OSIS ini. Ditabrakin bapak-bapak OSIS guys. Kita guys. OSIS melihatmu katanya. Bang sabar bang, aku gak mau cari gara-gara bang. Udah bang. Bang udah bang. Mana sih toiletnya coy? Kameranya susah banget anjir, susah. Belakang sekolah toilet menurut gua. Coba ya, coba ya. Saya kantin sih dia. Coba ya, kantin ya. Kita kantin dulu guys, coba. Ini ada bawa anak-anak OSIS sih, males gua anjir. Kagak sih, kagak di sini guys. Ini ada anak-anak OSIS soalnya guys. Aduh, males. Di mana ya si Inin guys? Di mana guys? Di mana guys? Si Budi sampai capek cok cari Bobby doang. Random banget nih. Buat sini deh buat kenapa. Mari kita tebak bersama. Apa sih Rifki nih, kagak jelas. Oh gas eh. Bu Ratna wangi-wangi. Lu ngapa anjing katanya. Stres nih orang katanya, mending cabut. Ya cok sumpah stres nih orang. Tuh tuh. Sumpah. Udah guys, kita kemana guys sekarang guys. Aduh di sana ada OSIS pula. Di mana tuh si ini anjir? Ah malas gue nyariin si anak satu nih. Di kelas apa ya? Ini di kelas sih, guys. Belakang sekolah. Belakang sekolah mana? Belakang sekolah mana? Ini apa, cok? Ini apa sih? Lah ini apa anjir? Lah ngebug. Lah ngebug. Balon anjir. Balon tapi gak ada talinya anjir. Ya Allah. Ya oh, ini apa lagi cok malahan. Ya oh, ya Allah. Tuh liat tuh. Keren demen yang hakiki sekali. Malah ini. Dimana belakang sekolah tuh mana sih?
Ini OSIS ya, ini OSIS. Bentar. Belakang sekolah tuh mana? Belakang sekolah tuh mana? Ririn dan Dira. Interaksi, coba. Ririn, Dira, iya bet. Kenapa bet? Sampainya sama Riko udah putus belum sih? Kok gue gak pernah lihat mereka bareng? Hah? Lah malah ketawa. Cie mau nikung ya. Kan jarakku ini belum lengkung. Dasar. Kita gak mau cepu sih ya. Tapi kalau lo mau deketin Sophia, waktunya udah tepat. Itu aja cluenya. Hahaha. Oke siap, mantap katanya. Cari aja katanya. Cari aja susah nyarinya dari tadi. Ini dari tadi udah nyari guys. Kalian ini sengaja bet ya. Gue juga gak tahu katanya. Matinya matinya. Ini terus buat apa anjir ada kayak gini? Ini malah pacaran cowok ini di sini. Ini si Rani malah di sini anjir. Si Rani malah di sini. Ini gimana dah? Sini ikut kita katanya, asik tau joget-jogetan kepada kamera. Kagak-kagak Olga lah. Ini mana anjir si Bobby? Kok hilang si Bobby? Kagak ada cok, sumpah. Di mana ya? Gak ada cuy. Di toilet kan tadi. Malah dia yang kencing anjing. Malah dia yang kencing loh. Anjir emang. Orang kita nyariin si Bobby malah dia yang kencing. Pokoknya feeling gue Bobby ada di belakang sekolah. Nah belakang sekolah tuh mana gue tanya. Wah kaget katanya. Belakang sekolah tuh mana? Kantin kan? Belakang sekolah tuh mana sih? Kantin kan? Coba gua tanya, belakang sekolah tuh mana sih? Kantin kan? Osis melihatmu, Osis melihatmu mulu deh perasaan. Cari di bawah, pokoknya cari jalan yang belakang sekolah. Berat cowok anjing, coba. Ini harusnya belakang sekolah ini sih. Saya tadi hall depan. Kameranya aku perbaikin dulu dah, gak enak banget. Sumpah kamera ini susah banget, anjir. Udah ah, sos melihat mulu. Gak tau, bang, saya gak pernah main. Lah Allah, kenapa jadi spoiler kalau memang gak pernah main? Cariin si ini doang anjir, malesin. Apa sih OSIS melihatmu mulu? Lah. Cari Bobby katanya. Masa aku harus lawan di belakang sih? Ya udahlah, lawanin lah. Mau gak mau guys, lawan OSIS guys, udah. Satu-satunya ya di sini guys, udah. Siapa tuh? Saya taunya nonton ya katanya. Boleh. Boleh, boleh. Kayaknya banget anjir. Udah kayak apa namanya? Si ini kan sinetron itu anjir. Udah. Kayak gini aja, cok.
Gak ada tuh, gak ada tuh. Gak ada anjir. Gak ada loh. Gimana anjir? Si Bobby emang bangsat. Malah hilang coy dia. Ini depan. Ini Bobby kemana sih? Ah kan bener kan? Maaf. Aduh. Bener kan di sini cow kan? Nanggung. Lagi asik deh. Apa lo nanggung? Apa lo nanggung katanya? Gue yang bisa gelut di sini. Jadi kalau mau gelut nyelamnya gue kontol. Kot. Di belakang lagi katanya. Gak di belakang, ini mah di samping coy. Kalahkan the gang Mad Dogs katanya. Wah sakit banget guys. Kan bener apa gue bilang, bener. Wah gila sih guys tuh, sakit banget. Langsung jatuh dua-duanya anjir. Oh langsung. Mantap ya. Langsung dapet guys. Langsung dapet guys. Langsat. Langsat emang ya. Lu ngapa Bob katanya? Gak apa-apa kok, lu masih bisa berdiri. Lah kabur dia. Ya kabur gua ngomong-ngomong katanya. Bob gua lepaskan gak apa-apa kan. Mana teh beledek anjing katanya. Nyari bantuan ternyata. Ngaku dia haha. Iya setidaknya lu lebih jantan karena ngaku daripada si Luis katanya. Najis sama juga disamain sama dia katanya. Ya udah jadi ribut dia katanya. Jadilah ayo katanya. Rumornya lu kuat banget ya Bud ya. Tapi gua belum percaya sih. Gua belum percaya ya. Kalau gua udah lumayan percaya sih. Ya udah gua yang belum percaya mending langsung adu mekanik aja di sini katanya. Boleh. Langsung adu mekanik, guys. Rest your game. Langsung jatuh dua-duanya, Ji. Wah sakit anjir. Sakit. Wah anjir, sakit. Aduh, sakit. Wah anjir. Energi gua habis soalnya. Apa yang mau ya? Langsung kita. Mas, anjay. Tapi sayang banget itu, area banget. Area banget guys emang. Wah, gila guys. Area banget, guys. Wah, anjir. Kena tuh. Ayo. Injak pala kau. Selesai sudah ya kan. Injak pala kau guys. Teng. Wah gila guys ya. Aduh sakit banget katanya. Pulang auto ke tukang pijat dah gue katanya. Intinya gini aja deh. Gue terbuka banget kalau Udin mau berantem lagi. Soalnya tadi nanggung juga sih. Ya udah oke, lu mau kapan? Ntar gue sampein biar dihajar abis-abisan lu sama Bang Udin katanya. Besok waktu istirahat parkiran belakang. Kenapa gak hari ini katanya? Biar lu pada ke tukang pijat dulu. Oke. Dah sana lu semua sebelum gue hajar lagi katanya. Besok bakal gue hajar balik lu katanya. Silakan aja kalau bisa deh. Sisanya cocok. Ada-ada aja orang-orang ini nyajir anjir. Teng. Baru juga kemarin habis kelar sama Sophia ya guys ya. Ada Pi Udin si botak licin katanya. Ini belum kelar ya guys ya. Ini kalau aku keluar Udin enggak sih guys? Enggak sih. Masih 15 menit guys, kita kelarin dulu. Teng.
Play mini game sekarang. Ada play mini game juga guys ya. Ting 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 ting. Jadi kita harus selesai mini game sih guys, biar ya biar ada kesannya gitu. Kalau kayak gini kan gak ada kesannya ya guys ya. Gak 100% lah istilahnya. Belajar guys, Richard nih, muka dari Richard. Gak salah. Tet. Oke, Sophia tuh. Semangat ya katanya. Dia makasih katanya. Yo, Pak Boy katanya. Bacot. Aku lanjut dulu ya, Sob. Oke. Iya, Mas Budi. Wah, anjing. Malah si Bobby, coy. Anjing geli goblok. Iya, Bud. Semangat katanya. Semangat, Budi. Waduh, jangan kasih kendor, Bud katanya. Anjir. Saya kayak gitu ya. Lu bawa pasukan ya katanya. Aslinya kagak. Lah terus itu rame apaan buat di belakang pasukan? Anak kelasan gua, tapi gua juga enggak tahu mereka dapat kabar dari mana. Bentar. Ran. Tebak sudah. Soal kemarin gua minta maaf ya, jujur aja kita kesel gara-gara si Bobby ngetawain abang-abangan kita pas kalah turnamen kemarin. Maaf katanya. Oke, karena udah saling maaf-maafan berantemnya tetap jadi apa kagak nih? Abang-abangan lu mana katanya? Jadi kok bentar gua cek HP dulu, masih OTW katanya. Lah, gua tungguin katanya. Ada cuma sih dicek OTW katanya. Ada di bahaya orang-orang nih guys. Masih lama nih katanya. Jadi mana abang-abang lu katanya? Tadi gue chat sih masih OTW katanya. Oke, kapan ributnya? Tahu nih bosen. Oi, yes. Iya bosen nih. Gimana kalau kita pemanasan dulu aja? Boleh. Satu lawan satu gue bilang. Kurang asik lu berdua masih duduk lawan gua juga udah. Sentolop yakin lu katanya. Yes. Yo, boleh. Siapa takut? Ih anjir. Bisa-bisanya 3 lawan 1 lagi. Halo, halo juga Pandu Bari Harya. Welcome. Ten 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 ten. Wah, sakit, guys. Wah, energi gua habis, guys. Energi gua habis, guys. Wah, anjir, anjir. Aing mau. Bang. Lah, gak kena. Lah, gak kena. Iya, gak kena. Gak kena, cok, masalahnya. Kunyuknya itu loh, gak kena, anjir. Udah dapat. The God, the Blade, the Sight. Kalahkan penantang dari kelas konstruksi kayu katanya. SMK ini terlalu banyak inian guys, terlalu banyak jurusan anjir. Kena lu. Brak ya kan. Bisa-bisanya lo kayak gitu guys ya. Haha. Jaminan mutu emang jujur emang keren lu Bud kalian enggak sentolop. Lu bertiga juga keren kok tadi berantemnya. Ini gimana cok jadinya? Ngomong-ngomong mana sih Udin katanya? Oh, ini katanya dikit lagi kelar katanya. Ah, apaan dikit lagi kelar? Gak tau juga deh. Gini aja, lu pemanasan lagi enggak? Boleh deh daripada gabut lu sama lu lawan gua yuk katanya. Ayo cuy, gas. Ini kenapa jadi lawan-lawan mulu dah ya? Kagak kelar-kelar, jir. Kagak kelar-kelar ini, lawan ini doang. Ha!
Wah, gila sih, sakit guys. Sakit guys, tuh. Nice, mantap. Dapat. Nah, ya kan, biar gokil nih emang sakit banget guys. Gak dapet ya, naik mau nih. Soalnya dikit banget. Dikit banget aing mau nih guys. Kita balikin serangannya aja guys. Nah kan enak kan. Nice. Selesai. Selesai gak tuh guys ya kan. Wah, Budiman enggak perlu ini emang sentolop, gua kira bottom. Bukannya begituan goblok. Ngebantu mereka untuk berdiri katanya, menolak dan berdiri sendiri. Wah anjir, bisa kayak gitu ya. Tai. Habis ngapain sih? Berak katanya. Idi, Bobby, Rani, parkacok tuh. Zainal, oke. Berarti kayaknya kayak pempek Palembang, gede lo, gede terus lembek gitu sih. Udah mau lihat kagak? Anjir. What the fuck? Kagak anjing, kita semua kagak ada yang mau lihat tai lo. Yakin, yakin lah. Ya udah, yang rugi juga lo semua katanya. Daripada lo bahas tai mulu, mending kita berantem dah. Dikit lagi jam istirahat udah mau kelar kayaknya. Gaskan. Kata lagi, jir, jir apa sih ini orang-orang ya kan? Teng teng teteng teteng teng. Abisin udah dicoba otak katanya. Kalau gua menang bud, lu gak boleh nolak tai gua. Tai. Sakit tuh. Oh, lagi lagi. Sakit tuh kepala. Nice. But. Sengaja emang guys pas effortnya dibikin gitu guys. Anjir emang guys. Nice, ya kan dapet. Sakit, sakit, sakit gak lo? Ya dia gak deket anjir. Hei, santai aja. Aing maunya gak enak guys. Enak gigi rokir sih sebenernya. Sakit kepala. Sakit. Nah, dapat. Ayo, gas. Gas, gas, gas. Gas, dapat. Nice. Nah. Ayo, gear gokil nih, gear gokil. Gear gokil. Memang GG gaming skill lo bud. Pas masa selesai anjir, sampai dia keluar lapangan tuh. Tai lo. Sial. Sial. Ah sakit banget guys, anjir. Tai. Oh, anjir, sakit banget. Oh anjir. Ayo kita balikin. Nah. Nice, ya kan? Kalau dibalikin gitu enak, guys, jadinya.
ceng 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 Let's go, Budi. Wah, gila. Deres nih view-nya. Deres nih view-nya katanya. Keren, keren. Gua enggak nyangka. Lu bisa ngejebol pertahanan gua dan nge-fatality gua, Bud. Maka dari itu, gua enggak kalah dari lu. Anjay. Respect sama lu. Teknik-teknik lu tadi juga bagus banget. Gua beruntung aja bisa menang dari lu. Bang, kenapa lu ngaku kalah dari Budi? Kenapa enggak lu ajak rematch lagi? Match bapak lu botak. Tak. Sakit apa pukulannya si Budi? Kan emang kita satu bapak, Bang. Gila. Juga bapak kita. Halo, gua balik. Halo, Sarli. Welcome. Selamat bergabung. Ngapain lo masih di sini? Gila, Pak Muklis. Ini kita mau sholat dulu, Pak. Lupa belum sholat duhur tadi. Anjir. Alasan aja. Alasan. Udah cepat. Itu aja dari mana, Bang Sat? Kan udah dibilang. Kita beneran mau sholat, Pak. Udah alasan ya? Skill berantem anak angkat lo. Boleh juga. Wah, udah dilaporin ya. Udah dilaporin, guys, sama si Pak Muklis. Wah, anjir sih. Ngakak kata Sherly. Ngakak kenapa? Final round. Ini udah kah? Abis ini si ini lawan Rico kan? Enggak toh. Pergi ke aula. Aduh. Gimana, guys? Kita lanjut apa udahan nih? Karena waktunya 35 menit sih. Kayaknya kita udahan dulu kali ya. Kita udahan dulu kali ya. Udah 2 jam juga sih nemenin kalian. Gimana, guys? Kita udahan aja kali ya. Gila. Capek juga, guys. Sumpah. Gimana? Kita udahan ya berarti ya. Karena udah 2 jam juga kita menemani kalian. Terima kasih buat teman-teman. Kayaknya lawan Rico sih. Enggak, harusnya enggak lawan Rico. Tadi lawan si ini ya, temannya Ibu Otak tadi loh. Kan kita kan final round dulu kan, baru lawan Rico nanti. Rico tuh terakhir, raja terakhir soalnya. Rico soalnya bos terakhir. Ini masih lawan yang satu lagi sih, harusnya di next part ya. What? No katanya, tapi ya udahlah. Iya, kita sudahan dulu karena udah ini juga, guys. Kita udah menemani kalian 2 jam. Jadi ya kita rehat dulu. Kan nanti aku jam 4 juga ada jadwal lagi. Ada jadwal caster. Jadi ya mau gak mau juga agak di rehat gitu ya. Oke, guys, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah kasih like, comment, share, dan subscribe-nya. Jadi yang udah nonton juga terima kasih banget. Apalagi yang udah ngisi sosial bus di bawah. Yang tentunya buat teman-teman ya, yang mau support lebih lanjut bisa langsung cek aja di sosial bus. Linknya udah aku taruh di Nightbot. Nanti tinggal klik aja, guys ya. Oke, kalau gitu saya Bang Afe, izin pamit diri. See you again next time. Dan salam semuanya. Dan bye-bye. Makasih, dadah.